Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, mereka berkehendakkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah tidak menghiraukan mereka melainkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh golongan-golongan yang kafir. Sadaqallahul Azim. Yang berusaha pengerusi surau, yang dimuliakan Tuan Imam Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang berkat, iaitu ilmu yang dapat membimbing diri kita semua supaya menjadi insan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan melihat kupasan secara ringkas daripada kitab Bainal Islami Rabbani wal Islamil Amerikani, antara Islam Rabbani dan Islam Amerika, yang ditulis oleh seorang ulama tafsir yang tersohor di Jordan yang bernama Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah. Betapa pentingnya untuk kita mengetahui usaha Barat untuk memastikan umat Islam menganut Islam cara Barat. Kerana sebagaimana yang kita telah sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, bahawasanya Barat, terutamanya Amerika, sangat merasa bimbang tentang kemenangan Islam. Seolah-olah mereka menterjemahkan sifat ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasara di zaman Nabi SAW. Mereka membaca Al-Quran, membaca hadis, melihat perwatakan Nabi SAW, mereka percaya. Tetapi mereka tidak boleh ikut. Allah sebutkan, Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Di kalangan mereka, golongan yang telah diberikan kitab, mereka mengenali kamu wahai Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi di kalangan mereka itulah yang menutup kebenaran dan akhir sekali melawan Islam. Sekiranya kita melihat hadis-hadis motivasi Nabi SAW berkenaan kemenangan Islam,
disimpulkan bahawasanya umat Islam tidak akan boleh dijajah sepenuhnya lebih daripada 100 tahun. Lebih daripada 100 tahun tak boleh jadi. Seperti yang telah diingatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati sanatin mayujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah pasti akan mengutuskan golongan yang berusaha memperbaiki Islam setiap 100 tahun. Bermaksud sekiranya Islam itu dijajah lebih daripada 100 tahun, maka akan ada usaha untuk memenangkan Islam dan Islam pasti menang. Allah tidak akan biarkan Islam ini dijajah sepenuhnya lebih daripada 100 tahun. Sekiranya kita lihat bermula daripada perkiraan tarikh kejatuhan kerajaan Islam, maka boleh kita simpulkan bahawasanya era kita hari ini merupakan era pergelutan antara usaha sabotaj daripada kuasa besar untuk mengekang kebangkitan Islam dan usaha umat Islam sendiri untuk memenangkan Islam. Terutamanya setelah kejatuhan Soviet melalui perang dingin antara Amerika dan Rusia, Soviet Union. Pada awal tahun 90-an, Amerika terpaksa membuat keputusan, kesimpulan bahawasanya musuh utama mereka selepas daripada kejatuhan Soviet adalah Islam. Maka program untuk mewujudkan satu anutan Islam yang diredai oleh Barat, Islam versi Amerika, yang disampaikan melalui pelbagai instrumen, diusahakan. Maka oleh kerana itulah antara ulama yang memberi penekanan dan memperingatkan kepada kita adalah Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi yang menulis bukunya terang-terangan menyebutkan bainal Islamir Rabbani wal Islamil Amerikani, antara Islam Rabbani dan Islam Amerika. Dan pada pagi ini kita boleh lihat, kita boleh bandingkan apakah Islam yang kita anut ini adalah Islam yang bersumberkan ajaran dari Allah dan Rasul ataupun Islam yang direstui oleh mereka. Terutamanya setelah daripada peristiwa 11 September merupakan permulaan besar-besaran kepada kempen Islamfobia supaya umat Islam merasa inferior terhadap Islam, merasa tidak yakin terhadap Islam dan merasakan Islam, agama anutan mereka, memang agama yang menyusahkan, agama yang jahat. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pagi ini kita perlu faham dan kita perlu bandingkan apakah ajaran Islam yang kita anut ini, ajaran Islam versi siapa. Di dalam buku ini dituliskan pelbagai sudut-sudut yang cukup dibimbangi oleh Barat. Bukan sekadar kebimbangan mereka terhadap perjuangan menegakkan Islam, bahkan sampai satu tahap mereka memerhatikan intonasi-intonasi penyampaian Islam pun sangat membahayakan. Sehingga disebutkan di dalam buku ini, kalau boleh perlu diprogramkan khatib-khatib. Orang yang berkhutbah itu jangan intonasinya intonasi yang bersemangat. Jangan nada suaranya nada suara yang semangat. Kalau boleh mandor begitu sahaja. Maka sebab itulah pada hari ini memang lebih digemari khutbah yang dibaca melalui teks. Akhir sekali roh khutbah itu hilang, menyebabkan orang datang tanpa kesedaran dan balik pun tak tahu apa yang dibicarakan oleh khutbah, oleh khatib. Antara anasir, anasir al-khittah wa wasail tanfidhuha, iaitu antara unsur-unsur perancangan dan instrumen melaksanakan Islam Amerika
Yang pertama, idhafu daurul Islam fi hayatil muslimin, melemahkan peranan Islam dalam kehidupan umat Islam. Sebagaimana yang kita imani bahawasanya Islam merupakan ajaran yang lengkap, kita wajib beriman Islam merupakan ajaran yang lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan ajaran kamu, aku telah cukupkan nikmatku iaitu Islam, dan aku redha anutan kamu sebagai Islam. Itu ayat Al-Quran yang kita pegang. Tetapi bermula daripada era penjajahan, musuh daripada Barat, tak kiralah bermula daripada, kalau sejarah kita, daripada Portugis, daripada Belanda, kemudian British, semuanya berusaha untuk mensekularkan umat Islam. Mensekularkan umat Islam supaya anutan Islam kita, anutan Islam yang hanya mencakupi perkara-perkara ritual, ibadat, tetapi tidak berkaitan dengan aspek-aspek dunia, pengurusan dunia. Kita telah bahaskan berkenaan sejarah ejen yang ditanam oleh Lord Cromer, pegawai besar British, antara yang pernah bertugas di Mesir, menaja seorang ulama besar. Seorang ulama besar dikatakan sebagai qadi, ketua hakim Mesir, yang bernama Sheikh Ali Abdul Razik, untuk menulis satu buku, Al-Islam wa Usulul Hukmi, Islam dan Prinsip Hukum, merujuk kepada konsep kepimpinan pemerintahan di dalam Islam. Dan buku itu terang-terangan menyatakan bahawasanya Nabi SAW tidak diutuskan untuk membina negara, sebaliknya Nabi diutuskan untuk memperelokkan akhlak dan mengajar ibadat-ibadat yang berbentuk kerohanian. Buku yang ditulis dikeluarkan pada tahun 25, sejurus lepas diisytiharkan kejatuhan Osmaniyah pada tahun 24. Bermaksud usaha untuk mensekularkan umat Islam ini, usaha yang telah berlangsung dalam tempoh yang cukup lama, tidak meyakini Islam merupakan ajaran yang menyelesaikan masalah. Maka dibuang konsep-konsep ajaran Islam dari sudut kehidupan umat Islam, ijtimaiyah, kemasyarakatan, akhlaqiyah, akhlak, siasiyah, politik dan iktisadiyah, ekonomi. Semua ini kalau boleh umat Islam tak perlu tahu ajaran Islam berkenaan masyarakat, sosial, akhlak, politik, ekonomi. Kalau boleh umat Islam jangan tahu benda ni. Jangan tahu benda ni. Apabila dalam tempoh lama umat Islam tak tahu ajaran Islam sebenar dalam menguruskan aspek-aspek dunia yang cukup penting bagi Islam, akhir sekali apabila diajarkan ajaran Islam yang sebenar, umat Islam tak boleh percaya. Takkanlah Islam ajar sampai ke tahap ini. Sebagai contoh, dalam isu air yang kita hadapi pada hari ini, Islam telah memberikan jawapan bahawasanya ajaran Islam adalah ajaran yang sederhana. Ajaran di mana ada sumber yang boleh diswastakan, ada sumber yang tidak boleh diswastakan. Yang berlaku pada hari ini kesan daripada sistem kapitalisme yang mencengkam ekonomi, walaupun di sana berlakunya campuran antara sosialisme dan Islam, pragmatik lebih kepada pragmatik. Tetapi kesan bebanan perbelanjaan yang perlu ditanggung oleh kita pada hari ini adalah bermula daripada anutan sistem kapitalisme yang cukup bercanggah dengan Islam. Antaranya dasar pensuastaan yang diharamkan oleh Islam. Islam menegaskan ada benda yang boleh diswastakan, ada benda yang wajib dimilik negarakan. Seperti yang telah direkodkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW telah bersabda, "An-nasu syuraka fi thalathin, al-ma wal-kala wa-nar." Manusia saling berkongsi pada tiga sumber tenaga, pada tiga sumber
yang menghasilkan tenaga, tiga benda ni tak boleh diswastakan, wajib dimilik negara kan, wajib dimilik negeri kan, tidak boleh diswastakan. Kerana tiga ini merupakan sumber daruri yang perlu, yang sangat diperlukan oleh manusia. Ataupun dalam erti kata yang lain, kalau siapa meniaga benda ni, dia tidak ada risiko kerugian. Apabila perniagaan tidak ada risiko kerugian, sudah pastilah di sana ada elemen penindasan. Yang pertama disebutkan oleh Nabi adalah air, al-ma', air. Air tidak boleh diswastakan. Mesti dimilik negara kan, mesti dimilik negeri kan. Yang kedua, al-kala', dihuraikan panjang oleh para ulama, senang ceritanya adalah makanan, makanan ruji. Makanan ruji. Sebagai contoh beras, tepung, minyak, garam, gula. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan al-malh, iaitu garam. Merujuk kepada makanan ruji, tempatan bagi sesebuah masyarakat, tidak boleh diswastakan. Yang pertama air diswastakan, yang kedua adalah makanan ruji, beras sebagai contoh, dan yang ketiga adalah an-nar, api. Api yang mukjizat Nabi, walaupun Nabi sebut benda ni 1400 tahun yang dulu, tetapi benda sama jugalah yang diperlukan oleh manusia pada hari ini. Api. Api, bahan bakar, bahan bakar. Kalau di dalam konteks hadis ini secara literal, Nabi merujuk kepada kepada rumput. Rumput yang mudah memercikkan api. Kalau zaman kita hari ini, api, elektrik, gas, itu semua mesti dimilik negara kan, tidak boleh diswastakan. Tetapi malangnya apa yang berlaku pada hari ini, umat Islam merungut berkenaan tanggungan kos kehidupan, tetapi tidak kembali kepada kefahaman Islam sebenar, merujuk kepada konteks ekonomi. Maka dalam tempoh yang cukup lama, umat Islam telah pun berjaya disekularkan. Bahkan kalau kita lihat alasan-alasan supaya tidak boleh dilaksanakan Islam pada hari ini, ramai yang menganggap Islam akan membawa kita kepada kegagalan. Masalah yang berlaku, masalah jenayah yang berlaku, apabila kita sebutkan bahawasanya kita kembali kepada Islam, perlu kembali kepada Islam, penyelesaian Islam, tiba-tiba ada alasan yang menganggap bahawasanya segala masalah ini kerana kamulah yang nak sebut pasal Islam sangat. Sedangkan jenayah yang berlaku, ekonomi yang tak stabil, masyarakat yang porak-peranda, kesan daripada sistem yang bercanggah dengan Islam. Bukan kerana batang tubuh seseorang sahaja. Kerana batang tubuh yang memerintah itu hanyalah melaksanakan dasar. Kalau dasar tidak berubah, tukarlah orang macam mana sekalipun, kesannya, hasilnya tetap sama. Maka bagaimana umat Islam dijajah pemikirannya, maka sebab itulah selepas daripada era penjajahan, umat Islam diajar dengan ideologi-ideologi lain supaya mengalihkan fahaman Islam daripada merujuk kepada Islam, bertukar kepada merujuk ideologi-ideologi ciptaan manusia. Maka bergaduhlah antara ideologi, tetapi masing-masing tidak sedar dan insaf betapa wajibnya kita perlu kembali kepada Islam. Begitu juga antara cara mereka menyebarkan ajaran-ajaran ini dengan menggunakan teknologi moden. Dalam konsep, dalam konteks kita pada hari ini, dengan menggunakan internet, menyebarkan fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada Islam. Buku ni dia bukan tulis lama, dia tulis pada tahun 2004-2005. Pada tahun 2003. Kalau kita lihat bagaimana Barat menulis, Amerika terutamanya menulis perancangan-perancangan terhadap Islam, sememangnya selepas daripada 11 September, mereka memunculkan aksi-aksi keganasan, teror, false flag yang mereka buat, ejen-ejen mereka buat, kemudian mereka tuduh umat Islam. Pada masa yang sama,
setelah mereka wujudkan kempen Islamfobia, mereka merebakkan kempen supaya umat Islam mengikuti barat ataupun yang kita fahami pada hari ini Islam, Islam liberal. Yang kedua, idhaaf daurul ulama fi hayatil muslimin, melemahkan peranan ulama dalam kehidupan orang Islam. Melemahkan peranan ulama dalam kehidupan umat Islam. Dilemparkan tuduhan berbentuk persepsi bahawasanya ulama ni bodoh. Ulama ni bodoh, ulama ni menyusahkan. Ulama ni sikit-sikit tak boleh, ulama ni tak boleh dengar cakap macam-macam. Ha? Supaya memastikan umat Islam sendiri benci dengan ulama, benci dengan ahli agama, seterusnya benci terhadap agama itu sendiri. Allah dedahkan di dalam Al-Quran bagaimana golongan munafikin menterjemahkan kebencian mereka terhadap Islam. Mereka tak kutuk Islam secara langsung, secara direct, tetapi mereka kutuk Islam melalui umat Islam. Allah sebutkan wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila diseru kepada mereka, marilah sama-sama kita beriman, mari sama-sama kita beriman kembali pada Islam, apa jawapan golongan munafikin, golongan yang dalam dirinya kafir, luarnya Islam? Mereka katakan, apakah kami perlu beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Mereka tidak kata ajaran Islam itu bodoh. Kerana kalau kata ajaran Islam itu terang-terangan bodoh, nampak sangat kafirnya. Jadi bagaimana mereka buat? Mereka katakan bahawasanya kami, kalau kami setuju dengan Islam, tapi kami tengok orang Islam ni bodoh je, macam mana kami nak ikut Islam? Takut-takut bila kami ikut Islam, kami jadi bodoh juga macam dia orang. Ha? Maka tuduhan-tuduhan tersebut memang dilemparkan secara konsisten, akhir sekali melahirkan umat Islam yang mirip kepada Protestan. Kalau dalam sejarah Eropah kita saksikan peristiwa Renaissance, peristiwa kempen Renaissance yang memunculkan golongan-golongan Kristian yang melawan Kristian. Mungkin dalam sejarah sekolah kita tidak didedahkan sebenarnya yang berada di belakang golongan-golongan Protestan itu adalah Yahudi yang memang cukup benci dengan Kristian, terutamanya Kristian Ortodok dan Katolik. Mereka benci, terutamanya Kristian Ortodok, Kristian yang memang benci dengan Yahudi. Maka apabila Yahudi cuba untuk memasuki terutamanya pasaran Eropah, masuk dalam komuniti Eropah, tak berjaya sebab puak-puak Kristian ni sekat. Maka mereka melatih orang-orang Kristian yang tak kuat pegangan Kristiannya, diwujudkan satu kumpulan yang akhir sekali dikenali sebagai golongan Protestan, yang memunculkan orang Kristian yang lawan Kristian, padahal benda ni tak masuk akal. Orang Kristian yang lawan Kristian didedahkan oleh Sheikh Abdul Rahman Hasan Habannakah Al-Maidani rahimahullah ta'ala, menyebutkan bahawasanya di belakang gerakan ini adalah gerakan Zionis yang akhir sekali memunculkan Kristian Zionis. Kalaulah zaman dahulu pernah berlaku di Eropah, apatah lazam zaman kita pada hari ini, modus operandi lebih kurang sama, memunculkan orang-orang Islam yang benci dengan Islam, padahal benda ni tak masuk akal. Benda ni tak masuk akal. Saya sebutkan sejarah Kristian ni penting sebab Allah dedahkan dalam Quran bahawasanya yang betul-betul jahat, yang betul-betul buat jahat adalah Yahudi. Tapi orang Kristian ni menjadi mangsa penipuan Yahudi. Akhir sekali dua-dua jadi sesat. Jadi rosak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub yang dimurkai oleh Allah adalah Yahudi sebab dia ting-tangnya. Dia punca segala masalah. Dan ad-dalin yang sesat merujuk kepada Nasara sebab banyak kali puak-puak Nasara ini ditipu oleh Yahudi
Dan akhir sekali, agama mereka sendiri agama yang mengikut acuan Yahudi. Begitu juga zaman kita pada hari ini, kita dapati orang Islam, dia Islam tetapi kehidupannya dihabiskan waktunya untuk mengutuk ulama, untuk mencaci ulama, untuk menggambarkan bahawasanya ulama ini merupakan model manusia yang bodoh setelah menganut ajaran yang bodoh, iaitu Islam. Islam. Maka benda ni bukan jadi dengan sendirinya. Dan kalau kita lihat golongan-golongan yang sangat benci dengan ulama yang ikhlas memperjuangkan Islam untuk kembali pada Islam, kalau kita lihat sikap mereka, kebanyakan yang terzahir, mereka cukup benci ulama, mereka benci dengan solusi penyelesaian Islam. Pada masa yang sama, mereka cukup kagum dengan Barat dan idea-idea yang datang dari Barat. Ini kita boleh saksikan pada hari ini. Yang ketiga, tasqiful ulama bil afkar allati yuridu hal amrikan, mengkursuskan, mendoktrin para ulama, terutamanya ulama-ulama yang yang muda, yang ada ruang untuk didoktrinkan, mendoktrin para ulama dengan doktrin-doktrin yang dikendaki oleh mereka, yang dikendaki oleh mereka. Tadi kita sebutkan bahawa sebenarnya ramai yang benci ulama. Pada masa yang sama, mereka memunculkan golongan-golongan agamawan yang cukup sinis terhadap agamanya sendiri, mengutarakan ajaran-ajaran Islam yang sangat alik, yang sangat pelik, aneh. Kita tak yahlah laksanakan Islam padahal dia mengaji agama. Padahal dia mengaji agama. Kita janganlah beria sangat dengan Islam, bersungguh sangat dengan Islam. Kita kena terbuka padahal dia mengaji agama. Tak masuk akal orang yang mengaji agama, dia mengeluarkan hujah-hujah supaya Islam, agama dia ni tak boleh dilaksanakan. Tak masuk akal. Didedahkan oleh Syekh Salah bahawasanya memang ada dalam rekodnya, Amerika pernah membuat satu kursus, kursus daurah yang membabitkan 500 ke 600 orang di kalangan para ulama, di kalangan pendakwah selama 6 bulan untuk membasuh minda masing-masing supaya balik nanti membawa Islam acuan Barat. Ini yang berlaku pada awal tahun 2000. Kita tengok sejarah yang kebelakang sebagai contoh tokoh, tokoh perjuangan Islam yang cukup banyak difitnah, iaitu Said Qutb, Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah ta'ala. Dan kebelakangan ni ramai di kalangan agamawan sendiri mengatakan Said Qutb tu sesat, Wahabi, Khawarij, kafir. Antara yang saya temui, kenapa Said Qutb ni cukup dibenci, cukup difitnah, cukup dijadikan sasaran, luar biasa sasarannya. Tekanan yang dikenakan ke atas Said Qutb, walaupun dia dah mati, tapi orang kutuk Said Qutb ni lain macam daripada orang lain. Antara yang didedahkan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitabnya yang lain, Al-Harbul Amerika, Fi Manzuri Said Qutb, peperangan Amerika dari perspektif Said Qutb, dari kefahaman Said Qutb. Dia ceritakan kenapa Said Qutb ini ditentang, dilawan sampai kena gantung, bermula daripada punca awal. Said Qutb antara orang yang pernah melalui program doktrin Amerika setelah daripada berakhirnya Perang Dunia yang kedua. Dia duduk di Amerika, tak silap saya 3 tahun ke apa, duduk Amerika. Dia didedahkan oleh Amerika, kamu kena buat sekian, kamu kena buat sekian, untuk menangani Islam sekian, sekian, sekian. Allah bagi hidayah pada dia, dia rasa sedar ini merupakan agenda jahat Barat terhadap Islam. Dia balik ke Mesir tahun 50. Dia balik ke Mesir tahun 50 dalam keadaan hatinya memberontak,
Dia nak bagi tahu pada umat bahawasanya di sana ada usaha daripada barat yang cukup serius untuk menyesatkan umat Islam, merosakkan umat Islam dan menjajah umat Islam dengan penjajahan pemikiran. Maka pada tahun 51 dia tulis dua buku. Dua buku yang dikatakan sebab dua buku inilah menyebabkan dia menjadi mangsa sehingga mati. Sehingga digantung. Gantung tu atas alasan dia lawan kerajaan Mesir, tetapi faktor utamanya sebab dia lawan mereka. Dia lawan mereka, dia tulis dua buku. Buku yang pertama As-Salamul Alami wal Islam. Kesejahteraan antarabangsa dan Islam. Boleh dikatakan dia mendedahkan bagaimana barat, terutamanya Amerika, nak mengekang kebangkitan Islam. Dia dedahkan sebab apa? Dia telah dikursuskan. Dia telah diprogramkan, dia telah dikursus, dia tahu apa yang mereka nak buat. Kemudian 7 bulan selepas itu dia tulis satu lagi buku yang membabitkan bagaimana Amerika nak menjajah ekonomi dunia. Dia tulis satu buku, Ma'rakah Bainal Islam Waraksumaliyah. Ma'rakah Bainal Islam Waraksumaliyah, pertarungan antara Islam dan kapitalisme. Tuan-tuan, kalau kita baca dua buku ni, kita memang boleh nampak apa yang sedang berlaku hari ini. Antara yang disebutkan, diingatkan oleh Syed Qutb berkenaan perang proksi. Perang proksi yang berlaku di negara-negara umat Islam pada hari ini, yang berperang ni adalah umat Islam yang bagi senjatanya kuasa-kuasa besar. Berperang di negara-negara umat Islam, umat Islam sendiri berperang sama sendiri, menghancurkan negara sendiri. Senjatanya Amerika yang bagi, barat yang bagi, peluru. Ini telah disebutkan awal-awal oleh Syed Qutb sejak daripada tahun 51. Ini bagaimana, itu yang didedahkan, yang tak didedahkan kita tak tahu. Sebagaimana contoh Kiai Haji Abdul Ghafur, sejarah Aceh, disabotaj Islamnya melalui seorang ejen yang menyamar sebagai seorang ulama yang dipanggil sebagai Kiai Haji Abdul Ghafur, yang nama asal, nama sebenarnya adalah Snok Hong Gronji ke Hong Gronje, tanya orang Indonesia, panggil Hong Gronje. Orang Belanda, spy yang berlakon sebagai ustaz, yang berlakon sebagai ulama, sesatkan orang Aceh. Pecahkan orang Aceh. Begitu juga mutakhir, sebagaimana yang didedahkan oleh Syekh Salah bahawasanya mutakhir ini memang ada kursus-kursus secara berkala yang membabitkan ulama, yang membabitkan asatizah, membabitkan agamawan untuk memastikan mereka menganut ajaran Islam versi barat, bukan versi Islam. Itu yang kita dengar, tak boleh laksana hudud ni, tak boleh laksana hudud. Sebab apa? Sebab syariat. Tak ke pening kepala kita dengar? Tak boleh laksana syariat kerana maqasid syariat. Pening kepala kita dengar? Kita tak boleh kata Islam je betul. Kita kena terbuka pada dia mengaji agama. Pening kepala kita. Kita tak bolehlah sebut jihad apa sangat. Nanti orang kata kita ganas, padahal dia mengaji agama. Janganlah sikit-sikit Quran, sikit-sikit Quran, sikit-sikit hadis. Nampak syadid sangat kita, padahal dia mengaji agama. Benda ni kita kena sensitif. Kita kena sensitif. Yang ketiga, taghyiru ma'ani mustalahati wa mafahimi Islamiyah. Mengubah makna-makna, konsep dan definisi istilah-istilah Islam. Istilah-istilah Islam. Istilahnya daripada Islam, tetapi konsepnya mesti diterima daripada konsep barat. Sebagai contoh tuan-tuan, yang kita sebutkan sebagai keadilan, kita ikut keadilan cara Islam ataupun keadilan cara barat hari ini. Masing-masing mengatakan kami mahu melaksanakan keadilan, kami mahu kembali pada keadilan. Keadilan versi apa? Kesejahteraan versi apa?
Sebab itulah dalam zaman kita ini, zaman kempen Islamfobia, Islamfobia yang orang katakan kita memerangi keganasan, kita menafikan keganasan, kita tak suka aktiviti-aktiviti ganas, kita menyela pengganas-pengganas. Kita setuju benda tu. Kita tak setuju dengan ganas. Kita melawan keganasan. Kita berlepas diri daripada pengganas-pengganas. Tetapi satu persoalan, kita ikut definisi siapa dalam mengertikan siapa pengganas? Apa yang ganas? Ajaran apa merupakan ajaran keganasan? Kita ikut definisi siapa? Kalau kita ungkit segala ayat Al-Quran dan hadis berkenaan ganas, pengganas, kita boleh sebut halakal mutanati'un, celaka, binasalah orang yang melampau. Kita boleh sebut Quran, hadis yang membuktikan Islam melawan keganasan. Kita boleh sebut. Tetapi satu persoalan zaman hari ini, keganasan, pengganas yang kita sebutkan pada hari ini, ikut definisi siapa? Definisi Islam ataupun definisi Barat? Kalau definisi Islam, ganas itu merujuk kepada pembunuh. Ganas itu merujuk kepada penceroboh, kepada penjajah. Tetapi yang berlaku pada hari ini, orang Islam yang kena bunuh, orang Islam yang kena jajah, orang Islam negara mereka yang kena ceroboh, tiba-tiba yang jadi ganas orang Islam juga. Yang menceroboh tu tak ganas. Yang membunuh orang Islam pakai bom skala besar tu tak ganas. Yang sekat ekonomi orang Islam tu tak ganas. Tapi yang ganas tu yang mempertahankan diri. Sebab itulah pada hari ini ramai kita dengar orang sebut, janganlah kita jadi pengganas apa semua. Jangan terlibat dengan ajaran ekstremis. Kita tanya, ekstremis yang dimaksudkan oleh kamu siapa? Siapa? Ganas yang kamu maksudkan apa? Sebab itulah antara istilah yang cukup menjadi mangsa pada hari ini adalah istilah jihad. Istilah jihad. Sehingga pada hari ini kalau kita sebut berkenaan jihad, automatik kita akan rasa bersalah. Bila sebut jihad, rasa bersalah, takut nanti orang kata aku pengganas. Kita tak payah pergi jauh, kita pergi tengok dekat TV ataupun radio orang yang bagi ceramah, kalau sebut jihad je, belum apa-apa lagi, terus dia potong, dia kata jihad tak semestinya perang. Ada jihad hawa nafsu, ada jihad ekonomi, ada jihad macam-macam. Awal-awal lagi dia dah potong kefahaman kita, jihad yang tertinggi adalah perang. Awal-awal dia dah potong. Belum apa-apa lagi. Akhir sekali umat Islam tidak menerima jihad. Apabila tidak menerima jihad, menganggap jihad adalah satu ajaran yang ganas, kemudian sampai satu masa mereka akan anggap Nabi Muhammad sendiri merupakan pelopor kepada keganasan kerana Nabi Muhammad pernah terlibat dengan peperangan. Itu satu side. Satu side yang lain, mereka mewujudkan golongan-golongan yang sikit-sikit senjata, sikit-sikit senjata. Tapi bila jadi apa-apa, dia lagi. Benda ni kita kena perhatikan, kita kena faham. Begitu juga berkenaan keadilan. Keadilan, istilah keadilan, konsepnya daripada Islam. Tetapi pengertian yang dipegang pada hari ini, pengertian apa? Pengertian daripada Barat, keamanan, keamanan versi Islam ataupun keamanan versi siapa? Keterbukaan, kebebasan, kebebasan versi apa? Sebab itulah berkenaan istilah-istilah kebebasan, keterbukaan, keadilan, kesejahteraan, keamanan, semua tu kita setuju. Sebab istilah-istilah itu telah pun dikonkretkan pengertiannya di dalam Islam. Tetapi masalahnya yang berlaku, orang hanya ambil istilah tetapi kefahaman sebenar tak ambil Islam. Akhir sekali menguntungkan ajaran yang dikemukakan oleh Barat. Yang kelima, at-taqarub bainad diyanat, mendekatkan antara agama. Mendekatkan antara agama. Memanglah di dalam Islam ni, antara agama ni boleh duduk sekali. Boleh duduk dalam satu negara. La ikraha fid din, tidak ada paksaan.
Tetapi cara barat adalah dengan melunturkan sifat kemuliaan, sifat yakin terhadap Islam pada umat Islam. Dan akhir sekali menganggap bahawasanya agama ni tak penting sangat, yang penting keadilan. Yang penting keadilan. Kita boleh lihat kempen yang dibuat pada hari ini sebagai contoh, walaupun pada dasarnya tak salah. Istilah yang Allah gunakan di dalam Al-Quran, kafirun, kafirin, kufar. Bila sebut orang kafir, orang kafir. Kan? Tapi sekarang ni bila kita nak sebut orang kafir, kita rasa bersalah. Jahat sangat kita panggil orang kafir. Betul tak tuan-tuan? Bahkan saya pun terkesan nak sebut orang kafir, kafirin, orang kafir. Kita rasa macam jahat sangat aku panggil orang kafir. Padahal istilah itu istilah Quran. Apabila Nabi tertekan, Nabi ditekan oleh Quraisy, tiba-tiba Quraisy memberi ruang kepada Nabi untuk nego, untuk berunding, untuk mengurangkan tekanan. Kalau ikutkan, Nabi sangat memerlukan diplomasi antara Islam dan orang kafir waktu itu. Tapi apa yang diajar oleh Allah, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, kamu ni orang kafir, kamu ni orang kafir. Tapi hari ini kita tak sebut orang kafir, sebaliknya kita sebut non muslim. Salah ke tak salah? Tak salah. Kalau tanya salah ke kita panggil orang kafir itu sebagai ghair muslimin, bukan Islam, non muslim, salah ke? Tak salah. Memang mereka bukan Islam. Tetapi kalau kita ambil konsep tersebut, kalau kita ambil istilah tersebut dalam keadaan jati diri kita tak kuat, sampai satu masa kita akan menganggap perbezaan antara agama ni bukan perbezaan yang besar. Mula-mula non-Muslim, kemudian not yet Muslim, belum Islam. Salah ke sebut not yet Muslim? Tak salah, boleh jadi doa. Mudah-mudahan dia masuk Islam lepas ni. Tapi kalau keadaan dalam keadaan jati diri kita tak kuat, sampai satu masa, jangan bergaduh lah, kita sama je. Inilah yang telah berlaku di Indonesia. Yang telah berlaku di Indonesia, ajaran liberal yang berakar kukuh bermula awal tahun 70-an sehingga terpaksa mewujudkan teori-teori yang aneh ke arah keharmonian antara agama. Dahlah dasar mereka, dasar Pancasila, agama semua sama, jangan kisah sangat. Untuk membenarkan kefahaman tersebut, maka terpaksa puak-puak liberal ni cipta teori dekat akhirat esok, orang Islam pun ada syurga, orang kafir pun ada syurga, asalkan hati baik, semua masuk syurga. Maka inilah yang perlu kita ambil pengajaran di Indonesia. Sebagai contoh, isu Ahok. Isu Ahok, kenapa boleh jadi sampai begitu? Kerana awal-awal satu doktrin ditanam di dalam minda umat Islam oleh golongan-golongan liberal. Doktrin yang kita dengar sehingga pada hari ini baru masuk, baru diimport masuk ke Malaysia. Orang kafir yang adil lebih baik daripada Muslim yang korup. Pernah dengar tuan-tuan? Orang kafir yang adil lagi baik, lagi elok kita lantik berbanding orang Muslim yang korup, yang makan rasuah. Betul ke tak betul benda ni? Memang cukup mengelirukan kalau sekali kita dengar, betul juga. Betul juga. Tetapi kalau kita sebutkan bahawasanya perbandingan ini perbandingan yang tak saksama, perbandingan yang tidak setara. Mana mungkin boleh dibandingkan kereta kancil yang baru keluar kilang dengan kereta Mercedes yang tak terjaga rapi, yang nak runtuh? Mana boleh beza?
sepatutnya bezakan antara kancil yang bau keluar kilang, mesdis yang bau keluar kilang. Sepatutnya bandingkan antara Muslim yang adil dengan kafir yang dikatakan adil tu. Itu yang pertama. Yang kedua, doktrin ini mengajar kita seolah-olah orang Islam yang baik ini telah pupus, menyebabkan kita terpaksa lantik orang kafir yang kononnya adil. Sedangkan Allah janji kepada kita orang Islam yang baik sentiasa ada. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, antaranya ayat yastabdil qauman ghairakum. Allah akan gantikan kalau ada orang jahat, orang Islam yang jahat, Allah akan gantikan untuk memastikan dalam masyarakat Islam ini mesti ada orang Islam yang kekal baik. Tapi doktrin ini mengajar kita seolah-olah orang Islam ni dah, orang Islam yang baik dah pupus, kita terpaksa cari orang kafir. Yang kedua, doktrin ini menganggap bahawasanya kesalahan dengan Allah boleh dirundingkan, kesalahan dengan manusia tidak ada kompromi. Selalu kita dengar kan, tak apa dia salah dengan Allah je, yang penting kita, dia tak buat salah dengan rakyat. Selalu dengar dia dosa dengan diri dia, dia dosa dengan Allah je, dia tak buat dosa dengan kita. Apa maksudnya? Maksudnya kita gagal bertindak sebagai hamba. Orang nak kacau Tuhan aku, orang nak lawan Tuhan aku, biarlah, itu masalah Tuhan. Tapi jangan kacau aku. Yang penting jangan kacau aku. Kalau kita sebenar-benar hamba Allah, orang nak kacau aku tak apa, orang nak kacau aku tak apa, tapi jangan kacau Tuhan, jangan kacau Islam, jangan lawan Tuhan. Nak lawan aku tak apa, boleh jadi aku salah, tapi jangan lawan Tuhan, jangan lawan Islam. Tetapi apa yang dikemukakan pada hari ini, biar nak kafir, nak lawan Islam apa, itu hal dia, itu hal dia. Tapi jangan makan rasuah. Sedangkan kalau ikut logiknya, kalau dengan Tuhan pun dia boleh lawan, apatah lagi dengan manusia, apatah lagi dengan manusia. Dan doktrin ini memberi tanggapan bahawasanya Islam tidak menjamin keadilan seseorang. Ini akhir sekali berlaku apa yang berlaku di Indonesia. Agama semua sama saja. Tak ada kesalahan apa. Sebab itulah kita disebutkan pada ini keterbukaan. Akhir sekali yang terbuka kita je. Orang lain tu tutup juga. Orang lain tak boleh terima ajaran Islam. Kita kena terima ajaran mereka. Macam mana ni? Atas nama inklusif, atas nama keterbukaan, yang mereka suruh kita je terbuka, mereka tak terbuka. Macam mana? Yang keenam, adamu tasisi khutbatul jumaah. Tidak dibenarkan diulas isu-isu politik dalam khutbah Jumaat. Dalam khutbah Jumaat, Barat mengetahui usaha mereka merosakkan umat Islam 24 jam. Orang panggil 24/7. Dengan internetnya, dengan TV-nya, dengan budaya, dengan macam-macam, dengan sistem pendidikan, ini serangan mereka untuk rosakkan umat Islam. Tetapi mereka tak puas sebab apa? Seminggu penuh aku rosakkan orang Islam. Aku rosakkan orang Islam. Tetapi ada satu sesi yang memakan masa lebih kurang sejam menyebabkan orang Islam tak jadi nak rosak. Apa? Khutbah Jumaat. Sepanjang minggu tu tengok TV, rosak dah. Tapi bila dengar khutbah Jumaat, ittaqullah, ingatlah kepada Allah, takut pada Allah. Tu insaf balik. Begitu juga masalah-masalah yang besar disesatkan sepanjang minggu, tiba-tiba dalam khutbah Jumaat kata jangan jadi sekular, jangan ikut kapitalis, jangan makan rasuah, settle masalah. Satu sesi yang tak dibenarkan tidur, satu sesi yang dirukunkan untuk dengar, jangan bercakap langsung. Sudah pastilah jadi fokus umat Islam. Sebab itulah antara yang diusahakan oleh mereka adalah memastikan
khutbah Jumaat ni jangan diulas isu-isu yang besar, terutamanya berkaitan dengan siasah, berkaitan dengan politik. Maka sebab itulah kita dengar cerita-cerita, tajuk yang saya tak pernah dengar tapi orang banyak cerita, makanlah buah-buahan tempatan. Memang kalau nak cerita makanlah buah-buahan tempatan tu ada dalilnya. Ada dalilnya, bukan tak ada dalilnya. Tajuk khutbah berjimat cermat. Memang ada dalilnya. Tajuk khutbah pakailah topi keledar. Ada dalilnya. Ada dalilnya, bukan tak ada dalil. Ada dalilnya. Tetapi kenapa dikemukakan benda-benda yang terlalu simple, yang tidak mempengaruhi paradigma umat Islam yang sepatutnya dirubah pada hari ini? Sebab itulah khutbah Jumaat ni peranannya besar. Supaya orang lelaki dengar khutbah Jumaat, peringatan, balik cerita pada isteri, cerita pada keluarga. Jahat macam mana sekalipun, datang khutbah Jumaat, oh settle masalah. Settle, sebab apa dah kena basuh. Tapi yang berlaku pada hari ini sebaliknya. Maka sebab itulah diteksikan, dibuat macam-macam. Itu kalau ada yang rasa tak senang dengan poin ni, bermaksud kita menganut Islam Amerika. Mana boleh dalam khutbah cerita berkenaan isu semasa apa semua? Sepatutnya memang tak boleh. Itu otak-otak mereka tu. Otak mereka. Yang ketujuh, tahwilul masajid ila muassasah ijtimaiyah. Mengubah masjid kepada aktiviti masyarakat semata-mata, bukan aktiviti untuk membangkitkan umat. Bukan aktiviti untuk membangkitkan umat. Itu yang kita boleh pergi secara mudah sahaja. Dan begitu juga yang seterusnya, ad-din fil madaris, iaitu merubah pembelajaran agama di dalam sekolah. Antara yang disebutkan, tahwilu tadris ad-din ila yaumin wahidin fil fasli. Mengubah supaya jadual belajar agama dekat sekolah tu satu masa je. Satu masa je. Bukan banyak masa, satu masa je. Dari sudut nisbah masanya, mengaji agama ni sikit je banding mengaji benda lain. Ini. Begitu juga ilqa'u muhadarat, menyampaikan penyampaian yang mengatakan bahawasanya Islam ni ganas, jangan jadi ganas. Saya terfikir, saya teringat sebelum datang ke Mesir, pergi satu kursus BTN. Ditayangkan gambar Syekh Ahmad Yassin. Pecah kepala. Syekh Ahmad Yassin kena bunuh. Dia kata, nak ke jadi macam ni? Pada apa kaitan kita nak pergi Mesir? Apa kaitan dia cerita itu? Nak ke pecah kepala macam ni? Ditanam Islamfobia yang cukup dahsyat. Islamfobia yang cukup dahsyat. Begitu juga perkara-perkara lain yang mencabut rasa izzah, rasa bangga umat Islam ke atas Islam. Maka sebab itulah pada hari ini kita perlu faham bahawasanya musuh Islam banyak lagi. Sebab buku ni pun tak adalah nipis sangat, tak adalah tebal sangat. Banyak lagi poinnya. Cuma lama dah kita ni. Kita perlu faham bahawasanya musuh Islam, dia tidak akan berputus asa dan dia akan manipulate sebarang ruang yang tersedia untuk memastikan umat Islam tak ikut Islam. Yang saya selalu sebut pada hari ini, masuk akal ke orang Islam lawan Islam? Itu sudah cukup menyebabkan kita berfikir panjang. Masuk akal ke orang Islam lawan Islam? Masuk akal ke orang Islam prejudis terhadap Islam? Masuk akal ke? Tetapi benda yang tak masuk akal itulah mendominasi pola pemikiran umat Islam pada hari ini. Sebab apa? Ini bukti bahawasanya kita sedang dijajah pemikiran. Jadi rasa sekadar itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat.
Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang berkat. Allahumma ballaghta, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.